Terlalu indah Tuhan menciptakan alam ini dengan mentari yang saban hari memancar. Bayu di lautan yang berlalu. Namun, aku sendiri tidak pernah mengerti kenapa aku tidak pernah menikmati kebahagiaan dalam hidup. Adakah Tuhan cukup adil bagiku? Aku hanya perlukan sedikit dari nikmat-Mu Tuhan. Aku perlukan bahagia, bukan derita. Kerana aku sudah cukup derita mengharungi kisah hidupku. Hei, jangan nak buat hal lah. Sini pulau bukan KL. Sini Jabatan Agama Islam nilai macam sikit. So kita tak boleh nak berjimba sangat lah. Okey? Sabar juga eh. Waalaikumsalam. Ha Nurul, nasi tu masak. Lauk-lauk terdapur tuang. Sediakan ke malam. Nurul lapar. Hai, Ibu. Kenapa kau tak gosok lagi baju aku letak milik kau? Ah. Farah dengan Ibu nak guna baju tu malam esok kan? Malam ni lah. Aku nak pakai esok ke hari ni? Kau gosok je lah. Jangan tanya boleh tak? Kau kalau dah milik sekarang jangan tanya. Tak mau jawab. Pak. Mak. Nurul. Nurul buatkan abang kopi boleh? Man. First aid kit mana? Kita dah bawa tak? Alah kecoh lah. Baru je satu malam, tak ada gadis dan muka macam ni. Relax lah. Kau dengan aku, kita boleh berjimba jugalah. Kita boleh menari. Macam ni. Aduh. Banyaklah aku punya gadis. Aku sebenarnya tengah menikmati keindahan tempat ni. Akhirnya tak ada tau. Kau tahu tak? Kau ni sebenarnya beruntung. Yelah, mana ada orang macam kau? Keluar universiti je, terus jadi CEO pula tu. Aku ni setakat QS je. Kalau tak disebabkan keadaan bapa aku tu, tak adalah aku nak merasa semua ni. Tangan kau tu apa cerita? Okey tak? Okey kot. Nanah nanti ni. Aku rasa lebih baik esok kita pergi cek dekat sini. Tantah tangan kau tu dah kena racun. Kau ada mulut kecoh lah. Hancur. Aircon kau pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua-dua nak jumpa doktor ke? Saya nak jumpa doktor. Dia nak jumpa awak. Pertama kali kan nak minta IC ya? Gambar lama tak handsome sangat. Okey. Encik boleh masuk dalam dulu. Aduh, sakitnya tangan. Buat apa tu? Busy ke? Saya sebenarnya first time ni kat pulau ni. Saya tak tahu mana nak pergi. Tapi saya tahu kat pulau ni banyak tempat yang cantik. Cik Nurul ni habis kerja pukul 4. Okey juga kalau Cik Nurul bawa saya jalan-jalan kat sini. Cik Nurul, jangan lupa tau pukul 4 lepas awak balik kerja. Confirm tak?
Assalamualaikum. Tadi awak janji dengan saya nak bawa saya pusing-pusing dekat pulau ni. Tapi pak cik tu cakap dengan saya, kat sini yang best petang-petang tengok dia punya sunset. Kat belah mana? Jom kita pergi sana dulu. Maaf pak cik, saya tak ada janji macam tu pun. Hai. Takkan saya salah dengar kot. Tapi tak apalah, alah-alah. Awak pun dah free. Jomlah awak saya pergi jalan-jalan kat sini. Maaf pak cik, tapi mak saya selalu pesan kat saya jangan cakap orang saya tak kenal. Saya very low. Assalamualaikum. Wah. Ya. Cik Nurul! Cik Nurul! Kan kita dah kenal tadi masih kat klinik. Alamak, motor ni pun satu hal. Sewa berpuluh-puluh ringgit naik sekejap dah rosak. Cik Nurul! Cik Nurul! Orang dulu ada cakap tau, kalau tengah malam macam ni senyum seorang-seorang, maknanya dia dah terlalu cinta. Arwah mami aku selalu cakap, senyuman seorang wanita bisa menggegarkan dunia. Masalahnya sekarang ni kau seorang yang gegar. Dunia tak ada apa-apa pun. Bicara lah, Imam. Boring, kan? Kau pergi pekan? Tengok apa ada. Cik Gantis. Macam biasa. Tak nak. Aku nak lepak sini. Aku nak melayan senyuman yang bisa menggegarkan dunia. Sekarang tinggallah. Gila. Okey. Siap ni. Abang. Dulu tolong buatkan abang kopi. Boleh. Hujan-hujan ni ambil kopi panas. Siap. Abang jangan buat macam ni, bang. Tak ada siapa buat kat sini, Nurul. Abang jangan. Thank you.
Sorry. Mak tahan sikit lagi. Zaman yang bertamadun macam ni pun masih ada juga manusia yang macam tu, ya? Abang jenis apa? Dia abang tiri saya. Lepas mak meninggal 5 tahun lepas, ayah kahwin dengan ibu Aina. Suami apa? Anak ibu Aina. Ayah, Nurul ada lagi. Dia dah meninggal dah tahun lepas. Encik Zaman, saya minta maaf saya menyusahkan Encik. Tak ada apalah. Tak menyusahkan pun. Tak nanti kawan saya hari itu lagi, saya hantar beli rumah. Kalau awak takut, saya boleh temankan awak. Tapi kalau Nurul nak buat rupak polis, saya rasa okey juga. Encik Salman. Salman je. Saya minta maaf dengan sikap saya siang tadi. Siang tadi? Awak buat apa? Saya pula lupa dah. Assalamualaikum. Saya dari Jabatan Agama Islam. Dapati di sini ada kegiatan maksiat. Saya rasa ada salah faham, Cik. Saya cuma tolong dia saja, Cik. Jika kamu berdua sudah menikah, sila tunjukkan kad nikah. Macam inilah. Demi menjaga nama baik kampung, kamu berdua harus dinikahkan. Kita memang dijodohkan bersama. Sehati serta sejiwa, walau esok atau akhir nanti, kita telah ditakdirkan bersama-sama. Wahai kekasih, bersabarlah menempuhi dugaan kita. Kita masih ada cara untuk meraihkannya. Kita jatuh cinta bukan karena paras rupa atau harta benda yang diidami manusia. Aku rasa mana? Kau dah kena game dengan budak perempuan tu. Ibu, maafkan Nurul. Bagus. Ini balasan kau pada aku, ya? Ha? Aku tunaikan permintaan arwah bapa kau belum kau lepas dia meninggal. Ini kau buat kat aku. Kau malukan aku, ya? Kau conteng Allah kat muka aku, ya? Mana aku nak tak muka? Sekarang, kau boleh pergi dari sini. Kau boleh berampus. Aku tak mahu tengok pasal muka kau lagi. Pergi! Thank you.
cakap dengan dia tinggal. Aku tak akan cakap apa-apa pun. Dan aku akan anggap benda tak menanda aku. Aku berharap kau boleh simpan rahsia ni. Aku memang boleh simpan. Okey? Masalahnya sekarang ni, aku pun nak beritahu dengan daddy kau kenapa kau bawa balik gadis ni. Kan? Pandai-pandai aku nanti. Okeylah. Terima kasih. Thank you. Aku tak nak siapa-siapa pun tahu pasal kita. Pasal apa yang berlaku kat kampung kau. Faham, Abang. Panggil aku Tuan Salman. Kau ingat, eh? Kalau kau buka mulut, aku akan halau kau keluar daripada rumah ni. Selai sepinggang. Saya faham. Tuan, Tuan Salman. Ya? Ya, ya, ya. Eh, Mam cepat dia balik. Ada ingat? Musa. Tiba-tiba ada meeting klien, so. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa pula yang kau bawa ni, Man? Ah, ni Hausnes. Dia kira tolong Mak Jah tengok-tengokkan Daddy. Macam orang gaji lah senang, Mak Jah. Mak Jah tak perlukan orang gaji nak bantu-bantu Mak Jah kat rumah ni. Dah bertahun tahun Mak Jah buat kerja seorang-seorang. Jaga mansat daripada kecil lagi tau. Mak Jah kan dah tua. Mak Jah tak payah buat kerja-kerja berat lagi. Suruh je dia buat kerja apa-apa pun dalam rumah ni. Ni, dalam rumah ni, ikut je kata Mak Jah. Jangan malas. Jangan banyak bunyi. Okeylah, saya mandi dulu. Kak Jah nak kenalkan Nurul, housemate Datuk yang baru. Salma baru ambil hari ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Housemate. Kenapa dia tak beritahu saya? Taklah, Datuk. Kak Jah pun tak tahu tiba-tiba dia bawa balik hari ini. Datuk, silakan. Kak Jah nak ke bawah. Siapkan untuk Salman pula. Nurul. Temankan saya makan. Jangan risau. Saya tak makan orang. Saya makan nasi macam orang biasa. Masa sekarang ni dah tua-tua ni. Makan obat lebih. Okey, saya pun bawa balik. Ah, esok saya masuk ofis. Man. Okey. Okay. Daddy mana, Mak Jah? Ah, dia minum kat bilik dia. Nurul, mari makan sekali. Dalam rumah ni orang gaji tidak dibenarkan makan sama dengan aku. Kau hanya boleh makan lepas aku makan. Kat dapur. Ya, Tuan Salman. Saya pergi dapur dulu. Man. Jangan manjakan sangat, Mak Jah. Saya tocang nanti. We'll be right back.
kau balik lambat ni, isteri kau kat rumah tak marah ke? Ha, dia kahwin ni. Tak mesti isteri aku nak marah. Isteri aku ada kat sini lah, bro. Mana? This one. Ha? Uh-huh. Isteri. Kalau kau nak seorang pun, aku boleh bagi tunjang lah, bro. Eh, gua jenis setia, okey? Mari sini, sini, sayang. Setia, okey? Dua. Man tak balik. Apa nak jadi budak tu? Sejak mami dia tak ada, mungkin jadi-jadi. Datuk, saya masuk dalam dulu ya. Man. Sekejap. Jadi, sampai bila mana hidup macam ni? Luar malam, party, enjoy. Sembahyang memang jarang sekali lah. Daddy, Man tahu apa yang Man buat. Tak memang kehidupan Man macam tu, Daddy. Jadi, Man nak buat apa sekalipun. Man jaga kerja, bisnes. I'm very focused. Lagipun sekarang ni, Man tengah bujang, Daddy. Biasalah. Nanti bila Man dah kahwin, mana pandailah Man slow down ke. Man, in life is not all about money. Dan Man perlukan seorang Cinderella dalam hidup Man. Seorang isteri yang boleh bagi zuriat untuk keturunan kita. Daddy tak tahu berapa lama lagi Daddy boleh hidup. Tak sempat, tak tidak tengok cucu. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku bersyukur dengan rezeki yang telah Engkau berikan, ya Allah. Dan kerana Engkau telah mengubah jalan hidupku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau peliharakanlah isi rumah ini, ya Allah, dari segala bala. Aku mohon padamu, ya Allah. Kau peliharalah suamiku, ya Allah. Kau berilah hidayahku kepadanya, ya Allah. Balik mabuk-mabuk macam ni pun ada bini boleh jaga. Aku tak pernah sentuh dia lah. Hi, jijik aku. Aku punya taste model. Macam tadi tu. Aku dah mabuk. Aku okey. Okey, okey. Bye. Elok-elok tu.
Morning, Daddy. Good morning. Nurul, teman saya sarapan sekarang. Aja, satu lagi minuman untuk Nurul. Man, ada apa pelan lagi ni? Tak ada apa, Daddy. Man, hari ini Man check doing ke rumah aja, tak pergi ofis. Ah, good. Macam tu, bolehlah drive kan, Daddy? Kan? Daddy nak pergi mana? Daddy ingat Daddy nak pergi shopping sikit dengan Nurul. Kesian dia. Baju ada 5 lai. Man lah tergesa-gesa nak bawa dia ke sini. Sampai tak ada masa dia nak shopping beli baju. Katanya. Dan kita pergi lagi 1 hour. Lama duduk rumah. Daddy rasa stres. Baik, Daddy. Kau jangan malukan aku, boleh tak? Maafkan saya, Tuan Salman. Apa salahnya, Pak? Nurul terkagum dengan pembangunan di Malaysia. Tak begitu, Nurul. Mak Jah tanya sikit boleh? Dah lama Mak Jah nak tanya. Cuma takut Man kecil hati. Tanyalah Mak Jah. Apa yang saya boleh jawab, saya jawab. Bukan dia, Mak Jah. Nurul dah 5 bulan duduk sini. Mak Jah tengok, Man suka marah-marah dia dan selalu cari salah dia. Padahal Mak Jah... Mak Jah, Nurul itu pekerja saya. Saya layanlah dia macam pekerja saya. Takkanlah saya nak layan dia macam isteri saya, macam. Okeylah, Mak Jah.
Saya nak keluar. Betul ke? Nurul tak ada apa-apa hubungan dengan Salma. Mana ada Datuk, saya datang daripada kampung. Saya bersyukur sangat Tuan Salman ambil saya sebagai pekerja dia dan saya bersyukur dapat kenal dengan Datuk. Tak ada apa-apa Datuk. Salman tu suami awak. Semasa awak ditangkap ibu hari, saya telah diberitahu oleh kenalan saya di sana. Saya saja buat dia. Saya cuma nak tengok jauh mana awak menari depan saya. Satu Datuk, saya cuma tak mahu. Bukan salah. Ini semua kehendak Yang Maha Berkuasa. Mungkin semua ini dah tercantik. Cuma satu saja saya minta. Itu dah tak nak berehat tak? Ya. Datuk saya. Wake up. Morning. Sayang, bangunlah. Cepat, wake up. I made you breakfast. I tahu you lapar, kan? Semalaman, kan? Cok. Sayang, dah pukul berapa dah? Pukul 10 dah. You kena pergi bersih gigi dulu. Okey. Yes, Daddy? Tuan Salman. Minta maaf. Datuk kena serangan jantung. Di hospital. Hospital mana? KPMC Kacang. Okey. Jumpa kat sini. Jaga saya sampai. Jadi suami yang baik.
Datuknya janji nak tolong dia. Janji. Sedap kat KL tu tak ingat kita kat kampung ni. Aku tahu tak sesuai untuk aku tanya kau benda ni. Cuma aku nak tanya kau, ada event syarikat Escape Resources esok malam. Kalau kau tak pergi, okey. Okey, aku boleh beritahu diorang yang kau tak okey. Tak apalah. Aku pergi esok. Lagipun penting untuk future projek kita. Kau sure ni? Kau okey? Okey. Sabar. Dengan saya. Bebek Salman. Jadi suami Nuk Salman. Datuk, saya janji, Datuk. Saya janji. Saya janji. Saya dah selesai dah, Makcik. Tak sesuai rasanya kalau saya masih tinggal di sini. Tuan Salman. Tugas kau belum selesai lagi.
Aku tak benarkan kau keluar daripada rumah ini. Malam ni kau ikut aku. Ada function. Faham? Hei! Kenapa tak siap-siap lagi ni? Dah pukul berapa? Cepat! Saya tak jadi pergilah, Mak Jah. Nanti Man marah. Cepat siap. Sebenarnya, saya tak ada baju lah nak pakai. Tak tahu nak pakai baju apa. Tengoklah baju saya, Mak Jah. Tak nak pergilah. Pari-parinya. Dalam beg ini ada jawapan kepada kuku Sultan Nurul. Mak Jah. Mak Jah. Nurul tak siap lagi ke, Mak Jah? Mak Jah ni dah kenapa, Mak Jah? Nak ajak dia naik kereta ke? Jomlah. Saya pergi dulu, Mak Jah. Man. Ingat ya, Man. Cinderella tak boleh keluar lebih daripada pukul 12 malam. Silap-silap, hama ni jadi labu. Magic Mak Jah dah expire. Okeylah, saya pergi dulu, Mak Jah. Salman, maaf kalau saya nak tanya sikit. Boleh ya? Apa dia? Dekat majlis tu nanti, kalau tanya saya ni siapa, saya nak jawab apa? Cakap jawab ni bisnes partner saya, dari Johor. Dan lagi satu, tak payah panggil saya tuan. Salman je. Okey. Faham? Faham. Salman. Hai Nurul. Sheila.
Okeylah, you all register dulu. I'll see you guys inside, ya? Yeah? Tu, Saman, boleh tak saya nak pergi tandas? Tandas tak belakang. Di situ je. Boring kan function ni? Tuan Lee, bukan. Saya tak kenal siapa-siapa kat dalam tu. Sebab saya kat sini seorang-seorang. Cuma itulah. Cuma, saya tak faham. Salman tu bodoh ke buta ke saya tak tahu. Dia tak boleh nampak pemata yang cantik macam dia dekat depan mata dia. Tuan Lee. Ray. Panggillah Ray. Kan lagi romantik. Kalau orang nampak nanti jangan macam ni. Tak ada orang nampak. Semua dekat dalam. Semua dekat dalam. Semua dekat dalam. Kalau ikutkan kisah dongeng Cinderella, saya kena pusing 1 KL untuk cari siapa pemilik kasut ni. Tapi sekarang ni, tuan kasut ni. Kenapa ubat semua ni dekat saya? Ina sangat ke saya ni? Saya minta maaf kalau saya banyak berusaha dengan awak selama ni. Tapi tolonglah saya merayu sangat dekat awak. Lepaskanlah saya. Saya janji saya takkan menuntut apa-apa langsung daripada awak. Awak lepaskanlah saya. Awak tak salah apa-apa pun. Yang saya buta selama ini. Betullah apa kata arwah dedi saya. Saya memang perlukan seorang Cinderella dalam hidup saya. Maafkan saya, Nurul.
guys as you sekejap. Aku minta maaf pasal semalam. Tak adalah. Tak aku yang sepatutnya minta maaf. Aku tak patut buat macam tu. Adalah isteri kau kan? Nurul. Ni Mak Jah. Ni. Kenapa Mak Jah? Mak Jah tak boleh tahan lagi dah. Mak Jah tahu ada satu rahsia antara Nurul dengan Man. Jangan nak dalih lagi. Mak Jah dah biasa dengar yang kau panggil dia abang. Dan dalam doa kau pun, kau pernah membahasakan diri dia sebagai suami kau. Jangan takut. Mak Jah tak akan bagi tahu dengan Man. Mak Jah cuma nak tahu siapa sebenarnya Nurul dalam rumah ni. Betul sangkaan Mak Jah. Saya isteri Salman. Betul lah. Yang pakai selalu. Tak adalah aku malam-malam tak boleh tidur lagi dah sekarang. Astagfirullahalazim. Kalau betul kau isteri dia, kenapa dia benci sangat ke kau? Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, anak aku dah balik dah. Ya Allah. Kenapalah bapa ibu macam ni? Ibu rindu sangat dekat Nurul ni. Sampai hati tinggalkan ibu macam ni. Kakak, kenapa kakak tak kau marah? Kakak lupa dia kat sini ni, Stop tu. Cantik sekarang. Rumah besar. Hidup macam orang kaya sampai hati tak ada mak. Macam mana? Kenapa korang datang sini? Tak, maksudnya macam mana tahu ni rumah Nurul? Mak Jah, ni ibu tiri dengan adik tiri saya yang saya cerita itu. Ya Allah. Apa ni Nurul? Apa Nurul? Tiri. Tak baik macam pun Nurul sebut tiri-tiri. Mana dari tiri? Ibu tak pernah langsung anggap Nurul ni macam anak tiri. Dah macam darah daging. Dah macam anak sendiri. Dari kecil, saya ni boleh berkata besar ni. Saya datang. Saya sayang Nurul ni. Tak baik cakap macam tu. Sebab tu lah ni ibu datang. Ni Kak, Farah dah bawa kan sekarang ni. Farah dah buka stokis Farina White Collagen tu. Agak lagi putih dah kulit agak berseri-seri. Nanti lagi tak lari. Lagi tambah sayang kakak adalah ni Kak, Farah hadiahkan untuk kakak tercinta Farah. Tak apalah, buah-buah lah. Mak dah ke dapur ya. Siapa tu? Tu Mak Jah. Pengasuh Salman. Oh, pengasuh. Assalamualaikum.
Apa khabar Encik Salman? Apa kau nak? Takkanlah aku tak boleh datang nak melawat adik ipati aku. Nenek Encik Salman, dulu masa kau kahwin dengan adik tiri aku, tak ada keluar apa-apa belanja kan? Kahwin free. Kan? Apa kata kalau hari ini kau belanja aku minum dekat hotel yang paling mewah yang ada dekat Kuala Lumpur? Aku tak ada masa nak belanja kau. Jangan macam tu, Cik Salman. Nanti kalau berita pasal Cik Salman kahwin kena tangkap basah dengan adik aku, aku sebarkan satu Malaysia ni. Nama Cik Salman dengan syarikat Cik Salman ni apa ni? Excellent Buldis, Buldis ni untuk. Kau dengar sini baik-baik ya. Dulu dah cerita dengan aku apa yang dah berlaku. Kau jangan nak buat cerita dan jangan nak ugut aku. Kau ingat ni Kuala Lumpur bukan kampung kau. Eh Salman. Kau tahu tak yang Nurul sudah mengandung? Kau tak tahu kan? Eh, kau ingat dia tu suci ke? Dara. Eh, dia tu bekas aku. Kau ni cuma pak sanggup ke tau? Bodoh. Hey. Kalau betul aku meninggal, kenapa tak beritahu dengan kau? Kenapa pasal apa? Kawan lama, gurau. Nak kau terus terang dengan aku. Kau pernah ada hubungan apa-apa tak dengan abang tiri kau? Abang cakap apa ni, bang? Abang jumpa Abang Zamir. Saya dah agak dah. Tadi mak tiri kat saya pernah sini jumpa. Aku tak nak tahu semua tu. Aku tak peduli siapa datang rumah kau. Sekarang ni aku tanya kau, kau pernah ada hubungan apa-apa tak dengan abang tiri kau? Sumpah tak ada, abang. Sumpah. Semua tu fitnah. Saya tak ada apa-apa dengan... Kepala otak kau. Anak siapa dalam kandungan kau sekarang? Kau cakap! Mana, aku tahu kat mana tu tak penting. Dan ni aku tanya kau, anak siapa? Man? Man buat apa tu, Man? Anak siapa dalam kandungan? Ini anak Zamil kan? Allah, abang. Ini anak kita. Ya Allah, sumpah ini anak kita, abang. Cukuplah kau membodohkan aku, memperangkap aku. Aku dah tak nak dengar apa-apa daripada mulut kau lagi, bang. Abang ini anak kita, demi Allah, bang. Man, apa ni, Man? Cubalah fikir ni elok. Pembohong! Mulai sekarang ini aku tak nak tengok keluar ada dalam rumah aku lagi. Keluar! Man, jijik, betul! Pusat, gesa-gesa macam ni. Tak eloklah, Man. Mak Jah, jangan masuk campur. Ini soal rumah tangga saya dengan perempuan murahan ni, Mak Jah. Ya Allah, Mak, sumpah saya tak pernah tipu. Sudahlah. Aku tak nak dengar apa-apa daripada mulut kau lagi. Kau keluar daripada rumah aku sekali dengan anak haram kau tu. Mak. Mak. Mulai sekali, aku ceraikan kau dan kau bukan isteri aku lagi. Rumah siapa ni, Mak Jah? Ini rumah pesaka Mak Jah. Jangan risau, tak ada siapa-siapa pun tinggal di sini. Naik. Nurul tinggal di sini sehari dua ni, ya. Biar Mak Jah pujuk Salman. Dia tu memang degil. Tapi lama-lama, dia boleh lembut. Tak apalah, Mak Jah.
Saya dah redha dengan duka yang Mas telah berikan. Sebab saya yakin satu hari nanti pasti dia akan bagi saya kebahagiaan. Nurul, Mak Jah kena balik. Ni, ambil duit ni buat belanja. Tak payahlah Mak Jah, dah banyak dah Mak Jah tolong sini. Saya tak terbalas nanti. Ambil je lah. Mak Jah bagi ni ikhlas. Mak Jah dah anggap Nurul macam anak Mak Jah sendiri. Dia banyak sabar nak ni. Dia banyak sabar. Man, fasa pertama projek ni dijangkakan akan siap dalam hujung tahun ni. Semua okey. Fasa kedua kita start dalam bulan depan. Cakap ni semua okey. Semua okey. Hey. Sheila kau. Sheila. Dia ajak kita lunch. Sheila tak dengar. Dari, kau gerak dulu. Aku banyak kerja kat ofis. Kecolah. Hey, kau mal. Eh, tak ada apa. Aku pening. Panas sangat kot. Cua, eh? Cua ni. Saya ni ribut tak ada angin, tak ada tiba-tiba tumbang ni. Kena bomoh ke apa ni? Sabar, saya ada berita tak baik untuk awak. Apa yang kata? Serius je? Saya dah buat pemeriksaan ujian darah awak ulang kali untuk memastikan dianya tidak ada kesilapan. Kenapa, Doktor? Salman, awak HIV positif. Bila Encik Salman pergi mata kat mana? Nah, sebentar, Encik ni siapa? Puan Nurul, isteri Encik Salman. Sebentar. Sebenarnya Encik Salman dah discharge pagi tadi. Dia yang tak keluar. Kami tak dapat tahan dia. Saya cuma risau. Encik Salman putus asa untuk terus hidup. Puan Nurul pun jadi maklum. Pesakit HIV, kalau dia melalui proses rawatan terkini, mampu untuk hidup normal untuk satu jangka masa yang lama. Yang penting sekarang ni, Puan Nurul kena bagi semangat dan memulakan rawatan sekarang. Doktor tahu dia pergi mana? Satu lagi. Kalau boleh, Puan benarkan saya untuk buat ujian darah demi kandungan Puan. Thank you.
Mak Jah. Rey, Mak Jah tahu. Rey tahu kat mana Salman dia sekarang. Bagilah tahu Mak Jah. Abang Rey tolong beritahu saya kat mana Abang Salman. Saya kena jumpa dia juga. Macam ni, Mak Jah, Nurul. Saya dah janji dengan Salman. Salman cakap dia tak nak diganggu. Ya, faham. Tapi tolonglah saya, Abang Rey. Saya kena jumpa dengan Abang Salman. Penting sangat, Mak Jah. Macam ni, Nurul, Mak Jah Nurul, please. Saya dah janji dengan dia. Kalau dah janji, tak boleh mungkin. Alah, banyak sangatlah kau punya janji. Sebelum kau letupkan muka cantik kau tu, kau cakap Salman kat mana sekarang? Mungkin, Mak Jah, sekarang ni Salman ada kat rumah Abang. Mak Jah hembuskan nafas terakhir dia. Confirm betul dekat situ. Mak Jah boleh jumpa dekat situ. Betul-betul, Nurul boleh jumpa dekat situ. Besar ni penumpang ni. Ouch. Good boy. Nak hantar balik. Tak payah. Okay. Inilah rumah arwah Mak Salman. Dah lama dia tak datang sini. Dia kata dia sedih kalau datang sini. Assalamualaikum, Abang. Aku tak perlukan simpati pada kau. Kembalilah. Man! Salman! Apa ni? Mak Jah, saya tak perlukan simpati daripada sesiapa pun, Mak Jah. Tolonglah faham saya. Bukan simpati yang saya cari, Abang. Tapi sebagai isteri. Saya perlu ada bersama Abang. Kau ni bodoh ke apa? Aku dah cakap. Ya, saya memang bodoh. Saya bodoh sebab saya sayangkan Abang. Saya bodoh sebab saya rindukan Abang. Dan saya bodoh sebab saya cintakan Abang. Tapi kalau bodoh ni, misalkan hidup Abang. Okey. Saya takkan ganggu hidup Abang lagi. Nurul tu baik dan ikhlas, Mat. Boleh tak berhenti jadi bodoh? Mat takut, Mat Jah. Mat tak sanggup kehilangan Nurul. Dengan penyakit yang Mat ada sekarang ini. Mat tak tahu berapa lama Mat boleh hidup, Mat Jah. Tolonglah faham, Mat. Mak Jah tahu dan Mak Jah faham sangat. Sebab itu berhenti menindakkan perasaan sayang Mak terhadap dia. Sebab itu kejam namanya. Dan Mak takkan jumpa perempuan sebaik dia lagi selepas ini, Mak. Jangan cakap Mak Jah. Pujuk dia nak pujuk. Mak, dia nak cakap Mak Jah pujuk dia. Pergi pujuk dia. Maafkan saya, Nur. Saya... Tak ada penyakit yang tak ada ubatnya. Ketentuan Allah tak ada siapa yang tahu. Syaibi, Nurul. Takkan ada ubat. Sekarang ni, saya cuma tunggu saatnya saja. Tapi sama nak putus asa macam tu je. Abang, dengan medikasi yang betul, Abang mampu hidup secara normal. Dan saya tetap akan bersama Abang untuk menempuh hal itu.
setelah apa yang Abang buat pada Nurul, kenapa Nurul masih lagi perlukan? Kenapa Nurul masih lagi nak bantu Abang? Seorang isteri seharusnya berada di sisi suami. Dan saya sanggup menghadapi apa barang kalian untuk anak ini bakal lahirkan nanti. Saya sanggup. Syukur padamu, engkau cukup adil bagi setiap makhluk ciptaanmu. Tak kisahlah apa jawapannya nanti, saya terima dari Abang, Abang. Maafkan Abang. Abang dah bagi saya bahagia. Ketentuan Allah tak ada siapa yang tahu. Hidup ini ada pasang surutnya, seperti ombak yang badai pantai. Ada derita, ada bahagianya. Setiap ada sengsara, setiap itu ada sinarnya. Cuma bersyukur dan memahami jika itu yang engkau takdirkan buat aku. Aku terima atas keridaanmu. Aku Nurul, dan ini kisah aku. Kita memang dijodohkan bersama, sehati serta sejiwa. Walau esok atau akhir nanti, kita telah ditakdirkan bersama. Wahai kekasih, bersabarlah menempuhi dugaan. Kita sendiri telah berusaha untuk berdua, tapi selagi ada jurang terpisah, impian yang kan musnah, kita masih ada cara. Hanya engkau kekasih.